apa hatiku merasa merana. Mengapa, mengapa hatiku selalu tersiksa. Terima kasih Pak Ustadz, Jeroni, Pak Rizky, basis Pak Diki, pada drawer, Pak Dadan, sejarah, weh. Terima kasih Pak Ustaz Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin. Mengapa hatiku merasa merana? Mengapa, mengapa disiksa? Tak mungkin, tak mungkin di dalam hatiku tak yakin. Tetapi, tetapi semua terjadi. Itu palsu. Mengapa, mengapa hatiku merasa merana? Mengapa, mengapa hatiku terasa disiksa? Pada keyboard Bancas dan pada ritme Pak Asep Acoy. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.